juga ada report COVID juga. Nah, untuk pengamanannya teman-teman sudah di puskesmas, mereka sudah diventilkan dia, kasih steril dia, disemprot sehingga apa ketika dibawa ke lokasi kebakaran itu semua sudah disinfektan dia, kasih steril dia. Supaya teman-teman di kantor ini ketika bakar, itu dia tidak terlalu tertampak. Oh gitu. Nah, terus kita bakar biasanya, kita ambil jam 6 sore, jam-jam 6 pagi. Dengan alasan kita ikut arah angin, angin ke laut. Supaya asapnya ke laut. Nah, cuma asap itu dia tidak berbahaya karena kita menggunakan penyaringan. Ada air yang dia sebagai apa penyaring. Ya. Jadi pada waktu asap keluar itu semua bahan kimia itu sudah diterisir di dalam itu. Sehingga nanti cuma asap yang keluar itu adalah asap yang biasa. Oh gitu. Nah, kalau Om Dung lihat ada asap yang warna hitam, itu berarti sampahnya ada karena plastik, ada juga karena karet-karet dari bahan-bahan medis. Tapi kalau biasanya dia asap putih, itu biasanya karena mungkin karena baju-baju. Nah, jadi kita bakarnya itu biasanya jam-jam gitu supaya arah angin. Tapi baunya pagi tidak berpengaruh ya? Tidak. Iya. Tapi polusi udara dan lain-lainnya ini? Itu yang tadi kita ada pakai penyaringan di dalam, ada filter, pakai air untuk bahan-bahan yang kita anggap mungkin racun atau apa itu semua diendapkan. Nanti dia turun ke dalam, ada air di bak. Sehingga yang keluar itu hanya asap murni. Iya. Sehingga resiko untuk pencemaran kecil. Tapi itu akan terjadi pencemaran atau tidak? Kalau dia punya apa kita bilang ambang dia tidak terlalu melampaui ambang batas seperti apa ya pabrik-pabrik besar ya. Ya, karena ini juga kita bakar tidak secara menerus loh. Monoton. Iya. Ini karena kemarin karena kasus melonjak, jadi kebetulan banyak sampah yang masuk. Oh, ya. Kita bakar dia, kita habiskan nanti mungkin satu minggu kita hanya bakar dua kali. Oh gitu. Jadi tidak terlalu banyak sampah yang masuk lagi. Jadi semua puskesmas kumpul jadi satu? Iya. Atau mungkin puskesmas yang jauh seperti Karas dan Bomrai? Semua sampah COVID dan medis semua dialihkan ke kita harus musnahkan dalam satu tempat? Satu wadah, iya. Oh. Jadi bisa dibuang di sembarang. Untuk pengamanan dan sebagainya. Dari jarum-jarum, botol infus, apa semua itu kita bakar. Apa spoit-spoit itu dihancurkan di dalam. Tapi baunya cukup tajam itu. Iya, itu biasanya kalau macam ada yang apa botol-botol infus itu dia kalau ada karet yang macam plastik-plastik itu katanya dia bau. Nah cuma kalau tadi dia punya untuk polusi udara kecil karena kita ada pakai air untuk penyaringannya. Jadi semua yang bahan-bahan yang mungkin berbahaya itu akan semua diendapkan di dalam. Oh. Iya.